Kisah Nabi Muhammad. Surakah bin Malik, pembunuh bayaran, mengejar Rasulullah yang sedang hijrah. Akhirnya masuk Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq berhasil lolos dari kepungan kafir Quraisy dan hijrah menuju Yatsrib, Madinah. Para pembesar Quraisy kemudian membuat pengumuman ke segenap kabilah yang terpencar-pencar sepanjang jalan antar Mekah dan Madinah. Siapa yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati ke hadapan para pembesar Quraisy akan diberi hadiah 100 ekor unta betina yang bagus. Demikian bunyi pengumuman itu. Suraka bin Malik Al-Laji mendengar pengumuman itu dibacakan ketika ia sedang berada di balai desa kampung halamannya, Kudain, di pinggir kota Mekah. Tiba-tiba, seorang utusan Quraisy datang menyiarkan pengumuman berhadiah besar yang disediakan oleh kaum Quraisy, yaitu 100 ekor unta betina muda yang hampir beranak, bagi siapa yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati ke hadapan para pembesar Quraisy. Setelah mendengar hadiah 100 ekor unta betina pilihan, maka timbullah sikap tamak Suraka. Dia bertekad tidak merebut hadiah besar itu. Karena tamak, niatnya itu tidak diungkapkannya kepada siapapun, tetapi dipendamnya sendiri dalam hati supaya ia tidak didahului orang lain. Kebetulan, sebelum Suraka berangkat hendak melacak Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki datang ke balai desa. Dia mengabarkan bahwa belum lama berselang dia bertemu dengan 3 orang di tengah jalan. Keras dugaannya, ketiga-tiganya ialah Muhammad, Abu Bakar, dan seorang penunjuk jalan. Tidak mungkin, kata Suraka membantah. Mereka adalah Bani Fulan yang tadi lewat di sini mencari unta mereka yang hilang. Mungkin begitu, kata yang lain, mengiyakan pendapat Suraka. Kemudian Suraka diam. Siasatnya tidak menimbulkan perhatian orang-orang yang berada di balai desa. Ketika orang beralih membicarakan masalah yang lain, dengan perlahan-lahan dia menyelinap keluar dari kumpulan mereka. Lalu dia segera pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, diperintahkannya pelayan menyiapkan kuda. Kemudian disuruhnya membawa kuda itu ke lembah dengan sembunyi-sembunyi dan menambatkannya di sana. Hati-hati agar tidak kelihatan oleh orang lain. Siapkan juga senjataku dan kamu keluar dari pintu belakang, kata Suraka memerintah pelayannya. Suraka menyusul kemudian. Sampainya di lembah, Suraka mengenakan baju besi, menyandang pedang, dan memasang pelana. Kemudian dia berpacu sekencang-kencangnya, menyusul Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan hadiah besar yang disediakan kaum Quraisy. Suraka bin Malik memang terkenal sebagai penunggang kuda yang cekatan, perawakannya yang tinggi besar, kuda matanya tajam, sebagai pencari jejak yang cermat, pandai dan berpengalaman. Jalan-jalan yang sukar dilalui dapat ditempuhnya dengan sigap. Dia sabar dan hati-hati, kudanya tangkas dan terlatih baik. Suraka memacu kudanya dengan pesat. Tetapi tanpa diduga, tiba-tiba kaki kudanya tersandung dan dia terjatuh terguling dari punggung kuda. Kuda sialan, katanya menyumpah kesal. Tanpa memperdulikan rasa sakit dinaikinya kembali kudanya dan segera berpacu. Belum jauh dia lari, kudanya tersandung pula kembali. Hatinya kesal dan merasa sial. Maksud tidak pulang saja kembali dan mengurungkan niatnya. Tapi karena tamak akan memperoleh hadiah 100 ekor unta, diteruskannya juga pelacakan itu. Belum begitu jauh dia berpacu dari tempatnya jatuh yang kedua, dia melihat Rasulullah SAW bersama sahabatnya. Lalu dilurkannya tangannya hendak mengambil busur. Tapi ajaib, tiba-tiba tangannya kaku tidak dapat digerakkan. Kaki kudanya terbenam ke pasir. Debu berterbangan di sekitarnya, menyebabkan matanya kelilipan dan tidak dapat melihat. Dicobanya menggerakkan kuda, tapi tidak berhasil. Kaki kudanya seperti lekat di bumi bagai dipaku. Dia berpaling kepada Rasulullah dan sahabatnya sambil berseru dengan suara memelas. Hai kalian berdua, berdoalah kepada Tuhanmu supaya dia melepaskan kaki kudaku. Aku berjanji tidak akan mengganggu kalian. Rasulullah berdoa,
maka bebaslah Kai Kuda Suraka. Tetapi karena tamaknya, maka setelah dia bebas, digerakannya kudanya dengan tiba-tiba hendak menyerang Rasulullah tanpa memberikan janjinya. Namun malang baginya, kaki kudanya terbenam pula kembali lebih parah dari semula. Suraka memohon belas kasihan kepada Rasulullah dan berkata, "Ambillah perbekalanku, harta dan senjataku. Aku berjanji demi Allah kepada kalian berdua akan menyuruh kembali setiap orang yang berusaha melacak kalian di belakangku." "Kami tidak butuh perbekalan dan hartamu. Cukuplah kalau engkau suruh kembali orang-orang yang hendak melacak kami," jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berdoa, maka bebaslah Kaki Kuda Suraka. Ketika hendak kembali, dia berkata, "Demi Allah, saya tidak akan mengganggu tuan-tuan lagi. Apa yang engkau kehendaki dari kami?" tanya Rasulullah. "Demi Allah, ya Muhammad, saya yakin agama yang Tuhan bawa akan menang dan pemerintahan Tuhan akan tinggi. Berjanjilah kepadaku, apabila aku datang nanti ke kerajaan Tuhan, maka Tuhan akan bermurah hati kepada saya. Tuliskanlah itu untuk saya," pinta Suraka. Rasulullah menyuruh Abu Bakar menulis pada sepotong tulang, lalu memberikannya kepada Suraka sambil berkata, "Bagaimana, hai Suraka, jika pada suatu waktu engkau memakai gelang kebesaran Kisra?" "Gelang kebesaran Kisra bin Hurmus?" tanya Suraka terkejut. "Ya, gelang kebesaran Kisra bin Hurmus," jawab Rasulullah meyakinkan. Suraka kembali pulang dengan santai. Di tengah jalan, dia bertemu dengan kelompok orang-orang yang hendak melacak kepergian Rasulullah. "Kembalilah kalian semua. Telah kuperiksa seluruh tempat dan jalan-jalan yang mungkin dilaluinya. Namun, aku tidak menemukan Muhammad. Padahal kalian tidak sepandai aku mencari jejak," ujar Suraka kepada mereka. Mendengar ucapan Suraka yang tegas itu, mereka kembali dengan kecewa. Suraka merahasiakan pertemuannya dengan Rasulullah dalam pelacakannya, sampai dia yakin benar Rasulullah dan sahabatnya telah tiba di Madinah dan aman dari jangkauan musuh-musuhnya. Setelah itu baru disiarkannya. Ketika Abu Jahal mendengar berita tentang pertemuan Suraka dengan Rasulullah tersebut, dia mencela Suraka dan menghinanya sebagai pengecut yang tidak tahu malu, bodoh karena menyia-nyiakan kesempatan yang baik. Suraka menjawab, "Hai Abu Hakam, demi Allah, seandainya engkau menyaksikan dan mengalami peristiwa yang kualami ketika kaki kudaku amblas ke dalam pasir, engkau akan yakin dan tidak akan ragu sedikit pun bahwa Muhammad itu jelas Rasulullah. Nah, siapa yang sanggup menantangnya? Silakan." Suatu hari, Suraka menyiapkan kudanya. Dia pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyatakan imannya di hadapan beliau. Tidak lupa dia membawa sepotong tulang bertulis perjanjian Rasulullah kepadanya 10 tahun yang silam. Suraka bercerita, "Saya temui Rasulullah di Jiranah, sebuah desa antara Mekah dan Taif. Tetapi lebih dekat dari Mekah. Saya datang menghadap ketika beliau sedang berada di perkemahan pasukan berkuda kaum Ansar. Mereka menghalangiku masuk dan memukulku dengan pangkal tombak." "Berhenti, berhenti. Nak kemana engkau? Cegah mereka." "Tetapi aku tidak peduli. Yang terus menyeruak di antara mereka hingga sampai ke dekat Rasulullah. Beliau sedang menunggang unta. Lalu kuangkat tulang bertuliskan perjanjian beliau kepadaku. Saya berkata, 'Ya Rasulullah, saya Suraka bin Malik dan ini tulang bertulis perjanjian Tuhan kepadaku dahulu.' 'Mendekatlah ke sini, hai Suraka. Mendekatlah. Hari ini adalah hari menepati janji dan hari perdamaian,' suruh Rasulullah setelah berhadapan dengan beliau. Aku menyatakan iman dan Islam kepadanya. Tidak berapa lama kemudian, hanya lebih kurang 9 bulan sesudah Suraka menyatakan Islamnya di hadapan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya ke hadiratnya. Alangkah sedihnya Suraka ketika mengetahui Rasulullah telah tiada. Dia teringat kembali masa lalu ketika dia berniat membunuh nabi dan rasul yang mulia hanya karena mengharapkan 100 ekor unta di dunia. Padahal sekarang ada dikumpulkan seluruh unta di muka bumi lebih berharga ujung kuku nabi baginya. Tanpa disadarinya, dia mengulang ucapan Rasulullah kepadanya, "Bagaimana, hai Suraka, jika engkau memakai gelang kebesaran Kisra?" Suraka tidak pernah ragu
suatu saat pasti dia akan memakai gelang tersebut. Kesedihan Suraka bin Malik atas kepergian Rasulullah. Terbayang oleh Suraka, Muhammad bin Abdullah yang meninggalkan Mekah secara diam-diam di malam pekat, melalui perjalanan berat menuju Madinah sambil dikejar-kejar, 10 tahun kemudian menjadi panglima dengan puluhan ribu pasukan muslimin. Kaum musyrik dan para petinggi Quraisy pun menyerah dan masuk Islam. Hanya sebagian kecil di antara mereka yang berani melawan, itu pun dapat dengan mudah dipatahkan. Tak lama setelah peristiwa Fathul Makkah, kaum muslimin dirundung duka. Air mata berlinangan sambil mengantar jenazah Rasulullah yang sangat dicintai kaum muslimin. Wafatnya Rasulullah membuat Suraka tidak kuasa menahan kesedihannya. Belum lama ia masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah, yang kini ditinggal pergi untuk selamanya. Selalu terbayang kejahatan yang telah Suraka lakukan kepada Rasulullah yang membuatnya merasa sedih dan berdosa. Lalu ia pun menanamkan kembali, memupuk kembali kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dengan berjihad, yang kemudian semangat itu semakin membara dari waktu ke waktu. Selepas Rasulullah wafat, Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pertama, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, dan Suraka pun tetap serta menjadi pengikut penerus kepemimpinan. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, kaum muslimin berhasil menaklukkan Persia. Persia yang dikenal akan melimpahnya harta membuat kaum muslimin pada waktu itu semakin bersyukur. Emas, perak, berlian, baju perang, dan baju kebesaran kerajaan pun tidak luput menjadi harta rampasan yang kini dimiliki oleh kaum muslimin. Pakailah baju kisrah beserta pirasat ini, lalu naiklah ke atas mimbar untuk memuji kebesaran Allah, kata Khalifah Umar kepada Suraka. Jantung Suraka berdegup kencang memandang apa yang akan diberikan kepadanya itu, baju dan perhiasan yang sebelumnya tak terbayang akan ia pakai. Karena ia sadar siapalah dirinya, Suraka pun naik ke atas mimbar dan berlepaskan pujian dan syukur kepada Allah. Maha benar Allah, terbayang olehnya tak kalah saat pertama Suraka bertemu dengan Rasulullah di gurun pasir. Terus apa yang kini ia lihat, Suraka ingat bahwasanya sungguh benar apa yang dikatakan Rasulullah sejak dulu, dan sendiri yang menjadi saksinya. Demikian kisah Suraka bin Malik, pembunuh bayaran mengejar Rasulullah yang sedang hijrah dari Mekah ke Madinah, akhirnya masuk Islam. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.